Sejumlah rektor universitas di Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia menyambangi Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi meminta kepada para rektor untuk turut serta menciptakan suasana kondusif di tanah air. Menristek Dikti dan Forum Rektor Indonesia Kamis pagi menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan yang digelar secara tertutup membahas seputar aksi mahasiswa di ibu kota dan sejumlah daerah. Terkait aksi penolakan massa terhadap sejumlah RUU yang kemudian disambut dengan aksi rusuh pelajar, Ketua Forum Rektor Indonesia mengajak semua pihak agar menahan diri dan membangun suasana kondusif. Ya, jadi sosialisasi, karena banyak sekali kejadian ada kekurangpahaman atau informasi yang minim. Nah, ini sudah ditindaklanjuti beberapa rektor mengadakan sosialisasi secara mandiri, mengundang para perancang KUHP untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Hingga kita pada menempatkan misalnya mahasiswa itu setuju karena paham. Tidak setuju juga karena paham. Jangan setuju dan tidak setuju karena tidak paham. Ini sangat berbahaya. Selain itu, Presiden dan para rektor juga membahas pengelolaan multikulturalisme di Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz Bagus Prasetya, iNews melaporkan.